Diketahui kubus ABCD EFGH panjang subnya 9. Coba kita gambar gini. B, C, D, E, F, G, H, ya. Jarak titik A ke C, H, F. Ini C, F, ini ke H, ini ke sini. Nah, jadi kan. Nah, ini si A ini bakal nembus ke sini nih. Ya kan, nembus mungkin di suatu tempat di sini. Ya, kita nggak tahu di mana. Nah, cara cepatnya gini, ya. Kalau misalnya A ke G itu, kan misalnya AB ini 9 kan, A ke G itu berapa? A ke G itu 9 akar 3, karena kan dia guna ruang. Dia guna ruang itu tinggal dikali akar 3 aja, berarti si AG itu 9 akar 3. Nah, jaraknya dari A ke H CF itu ini, jaraknya ini ke sini. Nah, ternyata dari ini ke sini itu adalah 2 per 3 nya dari ini gitu, dari 9 akar 3 ya, jadi 9 bagi 3 kan 3 ya, 3 kali 2 6, 6 akar 3 jadi jawabannya gitu ya. Kalau misalnya diganti bukan jarak A ke ini ke bidangnya, tapi dari G ke bidang ini ya kan, karena ini ke sini 2 per 3 nya, berarti kalau dari G ke sini itu sepertiganya dari 9 akar 3 gitu ya, kalau dibalik.